Milomir Seslija membutuhkan sosok pemain asing untuk mengisi lini belakang. Manajemen PSM pun berniat untuk merekrut kembali mantan bek mereka asal Bosnia. Srif Hasik, pemain berusia 33 tahun itu sempat menjadi bek PSM di musim 2020. Namun karena penundaan Liga 1 dirinya memilih kembali ke negara asalnya. Hasik sempat bermain untuk klub Bosnia, Simbao, di mana ia tampil dalam 12 laga dan kontraknya baru saja berakhir tanggal 1 Juli lalu. PSM sejauh ini memang baru memiliki dua pemain asing, yakni Anco Jansen dan Wiljan Pluim. Keduanya berasal dari Belanda, namun ia tidak membantah bahwa dirinya sudah mengusulkan sejumlah nama ke manajemen. Lebih lanjut lagi mantan pelatih Arema ini mengatakan bahwa membuat perencanaan di masa pandemi COVID-19 sangat sulit. Sejauh ini skuad PSM hanya memiliki sedikit bek tengah yang cukup berpengalaman di Liga 1. Yakni Abdul Rahma, Erwin Gutawa dan Hasim Kipo. Selebihnya pemain muda jebolan Akademi PSM. Jakmania ingin pemain Liga Malaysia bisa perkuat Persija Jakarta untuk isi posisi yang ditinggalkan Mark Klok. Hal tersebut diutarakan Jakmania saat menggelar polling pemain yang seharusnya direkrut Persija Jakarta untuk hadapi Liga 1 2021. Pemain Liga Malaysia yang juga gelandang timnas Indonesia yang diharapkan Jakmania untuk gabung dengan Persija Jakarta dan menggantikan posisi Mark Klok, yakni Syahrian Abimanyu. Selain Syahrian Abimanyu ada 4 pemain yang diinginkan Jakmania bisa merapat memperkuat Persija Jakarta. Yang pertama, Pratama Arhan, menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh The Jakmania bergabung ke Persija Jakarta musim 2021. Dalam jajak pendapat yang telah dilakukan The Jakmania, Arhan memperoleh suara tertinggi di sektor back yang diharapkan merapat ke Persija. Pemain timnas U19 Indonesia tersebut mendapatkan raihan suara sebanyak 40%. Namun sayangnya, Pratama Arhan kini menjadi milik PSIS Semarang. Dilansir dari Transfermarkt, Arhan masih memiliki kontrak dengan PSIS Semarang hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Yang kedua Rizky Ridho. Di lini pertahanan, The Jakmania sejatinya tidak hanya memfavoritkan Pratama Arhan. Rizky Ridho memiliki perolehan suara yang sama dengan Arhan dalam jajak pendapat pemain baru yang diinginkan The Jakmania. Ridho mendapatkan raihan suara 40%. Sama halnya dengan Pratama Arhan, Rizky Ridho pun sudah memiliki klub dan masih memiliki kontrak yang panjang dengan timnya. Ridho saat ini berstatus sebagai pemain Persebaya dan masih mempunyai ikatan kontrak sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Yang ketiga, Syahrian Abimanyu terpilih sebagai gelandang tengah yang paling diharapkan The Jakmania merapat ke Persija Jakarta. Abimanyu mendapatkan perolehan suara sebanyak 35% di sektor gelandang. Bagi fan Persija Jakarta, mungkin sosok kelahiran Banjarnegara tersebut bukanlah sosok yang asing. Sebab, Syahrian Abimanyu pernah memperkuat Persija Junior di Liga 1 U19 2017. Pasalnya, gelandang berusia 22 tahun tersebut kini tengah bergabung dengan klub Liga Malaysia. Johor Darul Takzim. 4. Egy Maulana Fikri, menjadi nama pemain yang sangat diinginkan The Jakmania bergabung ke Persija Jakarta pada sektor gelandang serang. Dari hasil polling The Jakmania, Egy mendapatkan suara sebesar 68%. Kemungkinan pemain yang dijuluki Lionel Messi-nya Indonesia tersebut bergabung ke Persija Jakarta pun masih terbuka. Sebab, Egy Maulana Fikri kini berstatus bebas transfer dan belum terikat dengan klub manapun. Seperti diketahui, Egy baru saja mengakhiri dan tidak memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Polandia, Lechia Gdańsk. Namun menurut sang agen, Dusan Bogdanovic yang menyatakan Egy Maulana Fikri sudah memiliki klub baru.